Halo, jumpa lagi di channel Ngopeni Dekes. Kita hunting di Burjuran Toys udah 2 minggu berturut-turut. Dan ini adalah hunting di Burjuran Toys yang di minggu kedua ya. Yang di minggu kemarin itu Kurnia Wonderful. Yang di minggu kemarin itu Ngopeni Dekes sudah hunting di Burjuran ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Seperti biasa Burjuran Toys itu bungkusnya seperti ini ya. Ciri khas banget, langsung aja kita black dari tengah seperti ini. Dan ini lagi-lagi gue ngeborong banyak banget nih dari Burjuran Toys ya. Kadang gue kalau ngomong Burjuran tuh agak ribet. Inilah hasil hunting kilaf kita ya di Burjuran Toys. Dan setelah itu tuh gue gak ngecek-ngecek lagi kira-kira gue dapet apa. Pokoknya datang invoice, langsung gue bayar invoice-nya ya. Gue juga lupa gue dapet apa. Dan gue juga udah gak sabaran nih. Mana susah banget lagi bukanya. Nah akhirnya kebuka juga deh. Nah terus masih ada packingan seperti ini ya. Kayu seperti ini. Dan ini adalah ciri khas dari Burjuran ya. Agak susah nih, harus kita pakai starter gini. Nah, mantep banget nih. Kita dulu nih kabel nyangkut. Nah, terus kemudian ini kita buka seperti ini. Gak dapet soal-soal ya. Oh, kita suruh belajar tuh, ada soal wayang. Ibune Gatotkaca ya iku. Nah, yo sopo? Ibune Gatotkaca Dewi Arimbi. Yo iki ono wis ono jawabane iki. Bapake Antareja Gatotkaca lan Antasena yaiku Werdukara. Wah, ono to jawabane to. Aku yo rada-rada lali ya nek basa Jawa ngene wis suwi. Zaman mbek biyen SD basa Jawa. Ya iki contone kewan sing galak. Ah, yo apa? Kewan sing galak iki apa yo? Macan. Nek wedhus yo enak dipangan yo. Sapi yo enak dipangan daginge. Saiki kok malah ngebahas kaya ngene to yo. Wong hunting Hot Wheels bungkuse kok ono kaya ngene yo. Lah wis ngono lah pokoke. Awake dhewe ora ngebahas kaya ngene yo. Ya wis. Langsung ae dibuka ya. Oh, iki ono apa aja to? Walah, oke, mentok sampah e. Ditok ke kabeh ya. Kita tok ke kabeh ben engko gampil le nge-review. Oke. Ono apa meneh iki? Oh iki opo ya? Oh ono Tomika sih, ono Tomika sing apik iki lho. Ha iki Tomika to, ya wis ditok ke wae kabeh. Nah, wis dirapik. No. Besi. Saiki, oh itu ada sampah meneh. Walah, malah hancur. Lah, malah hancur, malah hancur. Alon-alon wae ya. Sing pertama, lah kok malah keterusan basa Jawa ya. Ya wis, bahasa Jawa wae. Sing nanti sing ora ngerti basa Jawa ya ora ngerti. Aku ngomong apa ya ora ngerti kabeh engko. Oke. Yang pertama kita pakai bahasa Jawa aja ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Yang pertama kita dapat ini guys. Nah, ini kardusnya udah jelek ya. Ini ada Tomika Nissan Mars Police Car. Wih. Ini sebetulnya gue udah punya, tapi entah kenapa kok gue nyerok lagi. Sebetulnya udah punya ya. Ya buat ini aja lah ya. Buat disimpan-simpan aja. Masalahnya ini mobilnya Nissan Mars guys. Kenapa gue share Nissan Mars? Karena mobil ini ya sudah tidak diproduksi lagi. Dan konon biasanya kalau Tomika yang kayak begini nih mahal guys. Nanti jatuhnya tuh mahal ya. Nanti beberapa tahun lagi lah, mungkin 3-4 tahun lagi harganya naik nih. Ini gue belinya cuma 30 ribuan di Burjuran ya, menang lelang 30 ribuan. Jadi gue sengaja serok ya. Sama seperti kalau misalkan ada Avanza, terus ada apa lagi ya? Ya pokoknya mobil-mobil Indonesia lah ya.
yang ada di Indonesia itu Pajero. Nah, itu mahal-mahal tuh. Ya, Tomica seperti itu. Jadi kalau nemu seperti ini yang harganya murah-murah, mending diambil dulu, disimpan. Walaupun nanti udah nggak ada kerdusnya, lus-lusan pun harganya juga naik, teman-teman. Banyak dicari ya. Sama seperti Tomica yang black gitu ya, sama Tomica yang merah itu juga harganya udah mahal ya. Nah, seperti ini teman-teman, Sus Toyota Probox ini. Ini juga kalau di luaran nih harganya udah lumayan ya. Ini masih made in China ini. Tomicanya. Nah, tuh. Bisa dilihat ya. Ini termasuk yang Tomica buatan Cina ya. Ini kok masih ngezoom gini sih. Nah, ya zoom dulu. Nah, bisa dibuka ya belakangnya ini. Nah, gue juga udah punya mobil ini, dan ini sengaja gue beli lagi karena ya itu dia, seperti gue bilang tadi, gue menangnya itu harganya tuh di bawah 40 ya. Gue dapetnya ini 36 kalau nggak salah, menang lelang ya. Jadi sengaja gue beli lagi. Nah, ini ada dapet bonus stiker Tomica ya. Nah, ini, oh bukan stiker nih, brosur. Ini kemasukan atau emang sengaja ada di dalam sini ya? Biasanya sih nggak ada ya. Nah, ini adalah mobil security police ya. Mungkin seperti mobil Securicor kalau di Indonesia ya. Di sini ada sirenenya ya. Kemudian seperti ini ya, Toyota Probox. Nah, Toyota Probox ini juga udah ada banyak macam-macamnya ya di Tomica. Tomica juga mengeluarkan beberapa macam jenis Toyota Probox ya, dari tahun ke tahun tuh berbeda-beda. Nah, sebetulnya gue cuman iseng-iseng aja sih ya. Ini lumayan lah, masih mulus begini, harganya cuma 30.000. kadang gue kalau nyerok Tomica gini buat iseng aja sih, seneng aja gitu loh, ngumpulin banyak. Oke, udah dapet ya, kita masukin lagi. Terus kita dapet apa lagi ya? Gue itu lebih banyak nyerok ini ya, Matchbox, daripada Hot Wheel di Burjurian ya. Nah, ini dia nih. Ini kita lanjut lagi, ini adalah Ford F series ya. Ini kartnya juga udah jelek. Ini mobilnya ya, ceritanya ngangkut perahu ya. Nah, di situ perahunya. Ada perahunya itu ya. Ini mobilnya base-nya mobil Ford ya. Ford, tapi di sini nggak dijelasin Ford berapa, tapi cuman Ford F series. Nah, ini keren banget ya. Ini cocoknya sih jadi mobil apa ya? Basarnas ya. Nah, kalau kita lihat base-nya itu ada tulisan Ford F-Series Matchbox. Dan ini baknya itu bisa diangkat gitu ya. Nah, diangkat tuh seperti ini. Ada ininya tuh. Petunjuknya. Oke. Mantep banget nih. Ini yang pertama. Yang blisteran pertama ya. Nah, di belakangnya seperti ini. Ini kart lawas banget nih. Belum gue buka-bukain ya, karena masih sayang banget. Dan gue yang ini gue juga belum punya ya. Yang lusannya juga belum punya. Dan yang blisteran juga belum punya. Tapi ini udah agak rusak nih. Terus kemudian, nah ini dia guys. Ini tuh yang bener-bener gue cari ya guys. Jadi dulu gue pernah punya ini, tapi gue jual. Dulu harganya itu Matchbox kayak gini masih 19.000 teman-teman. Dan ini gue jual waktu itu harganya 30.000. Ya, iseng aja waktu itu jual ya, tapi setelah kejual ya ternyata kok sayang, bagus gitu. Dan ini gue belinya kalau nggak salah harganya 40.000. Lebih mahal lagi ya. Jual 30, beli 19.000, jual 30.000, beli lagi harganya 40.000. Aduh, mahal banget ya. Dan ini dia nih, cakep banget. Dan ini sekarang udah nggak diproduksi lagi sama Matchbox ya. Mudah-mudahan nanti Matchbox ngeluarin seri-seri golf cart seperti ini ya. Dan itu dia, di belakangnya bawa perangkat golf ya. Wih, cakep banget nih mobil nih. Nah, ini gue kadang suka nggak suka nih kalau kayak ini, kayak gini nih ya. Nanti kita bersihin pakai, biasanya sih kalau gue bersihinnya pakai minyak kayu putih, dibersihin gitu. Nah, untuk belakangnya seperti ini ya. Ada, oh ini ada seri 15-nya nih ya. Seri 15-nya itu ada Chevy Blazer 1967 VW Delivery Van, Chevy Transport Bus, London Bus, dan Golf Cart. Nah, seperti ini teman-teman. 75 of 100
vehicle. Jadi keren juga ya. Keren loh kart-kart lama ini justru malah keren ya. Tapi uniknya itu zaman dulu tuh kart lama itu sini mobilnya gambar apa, terus sini Hot Wheel apa diecast-nya itu apa gitu ya. Enggak jelas ya. Ini kayak mobil apa gitu, ininya golf cart. Jadi enggak sesuai. Oke, lanjut, terus ada lagi ini dia. Nah, kita dapat ini ya. Ini mobil apa sih ini? Nah, ini City Action MBX Mover. Mungkin kalau di Indonesia ini sama seperti gobok ya, gobok atau lala move gitu. Nah, di sini tulisan haul move, artinya perjalanan jauh, pindahan jauh. Nah, ini bisa dibuka nih belakangnya nih ya. Tapi kita nggak lagi pengen ngelus ini ya. Nah, oke, lanjut kita ke, nah ini dia teman-teman. Dan ini yang gue suka dari ini itu sebetulnya ada tulisannya ini teman-teman, Hilltop Resort ya. Nah, gue koleksi Hot Wheels atau Matchbox yang ada tulisan-tulisan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, itu bagi gue menarik aja untuk dikoleksi gitu ya. Terus ada juga yang National Park. Nah, itu banyak banget yang National Park tuh seri-serinya ya. Yang terbaru tuh ada Ford Bronco itu yang gue juga belum dapet Ford Bronco itu. Nanti mudah-mudahan gue segera dapet ya. Nah, ini kita kembali lagi ke Matchbox Hilltop ini ya. Nah, ini berat banget ya. Dan ini adalah mobil untuk snow groomer atau penyerok salju. Nah, ini berat nih teman-teman ya. Kalau kita lihat berat, nggak tahu nih isinya apa. Ini bodinya tuh besi semua, tapi depannya ini plastik dan bawahnya tuh plastik ya. Dan ini ban ininya, ban rantainya ini ya, yang ciri khas dari mobil kayak traktor seperti itu. Ini fake ya teman-teman, atau mungkin hanya tipuan gitu ya. Tapi sebetulnya di bawahnya itu ada ban. Jadi bisa disurung-surung ya, atau didorong-dorong gitu ya, disurung-surung. Bahasa apa itu disurung-surung? Didorong-dorong ya. Nah, ini dan gue baru sadar ya, ternyata ini made in China, teman-teman. Nah, kalau yang sekarang itu kan Matchbox itu buatan Thailand ya, dan ini buatan China. Gitu teman-teman. Dan ini belakangnya bisa dibuka ya, dibuka naikin ke atas gitu. Dibuka. Ceritanya buat tempat salju, nyimpen saljunya. Jadi saljunya itu di ini, terus nanti dia kesedot ke dalam sini. Terus ya sebagai untuk membuka jalan biasanya ya. Nah, terus ini dasarnya kan warnanya orange tuh ya. Terus ada scope ya, ada scope, terus ada buat ski tuh ya, kiri kanan tuh ski. Terus sebelah kanannya nggak bisa kita lihat ya karena belum kita buka ya. Terus ini ada kayak putih-putih gitu ya, kayak ceritanya itu cipratan-cipratan dari salju. Nah, unik teman-teman. Gue tuh paling suka ya koleksi-koleksi itu yang kayak gini ya. Ini bukan mobil fantasi ya, memang benar-benar real car juga ya. Kayak gini itu ya. Waktu itu gue pernah punya juga dan nyesel sebetulnya gue jual ya. Dan gue tuh senangnya sekarang koleksi yang kayak gini teman ya. Teman-teman ya. Yang ya bukan fantasi, tapi bukan mobil real car yang seperti kayak Fortuner, seperti kayak Ford Bronco gitu. Nah, yang terakhir ya, terakhir gue dapet ini teman-teman. Ini MBX Street Cleaner ya, MBX Airport. Wah, ini mobil MBX Airport ya, kok serinya MBX Airport ya, tapi sini MBX Street Cleaner. Nah, ini adalah seri dari National Park ya, seri dari National Park. Ya, ini kenapa gue koleksinya itu bukan koleksi mobilnya bentuk diecast-nya, tapi koleksi dari seri-seri National Park. Nah, ini kita baca situ tulisannya apa tuh. Nah, keeping our park clean ya, for all to enjoy. Nah, terus sebelah kiri itu ada gambar burung, dan itu yang tengah itu ya, yang ini itu ada logo ciri khas dari National Park teman-teman. Jadi yang gue koleksi itu bukan Hot Wheels-nya atau bukan diecast-nya, bukan Matchbox-nya, tapi seri dari National Park-nya nih. Udah beberapa National Park sih yang keluarin ya. Yang seri begini juga ada National Park ya. Terus kemudian juga ada yang terbaru itu Ford Bronco. Terus ada yang lagi yang mobil truk penyapu salju itu ya. Terus ada juga backhoe. Oke, jadi kita udah dapet berapa nih ya? Dapat 5 ya, 5 yang 1 2 3 4 5 Hot Wheel yang
blisteran. Kemudian kita dapat dua Tomica juga ya. Ini Tomica yang kedua gue punya sih. Sebetulnya gue udah punya Tomica kayak gini ya. Yang kayak gini gue udah punya seri Tomica. Ya lain waktu kita review Tomica lah. Tapi gue tuh belum sempet kapan gue pengen review Tomica lawas gue ya. Ya gue tuh sebetulnya senangnya tuh hunting, bikin video hunting ya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman semua yang sudah subscribe, terima kasih dukungan Anda luar biasa. Jangan lupa video ini di like, di komen, dan di share jika dirasa perlu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!